Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 yang selalu setia menunggu kabar-kabar menarik dan unik. Semoga selalu sehat ya. Pasca OTT KPK yang telah menangkap salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan segera mengirimkan surat edaran ke KPU di daerah-daerah agar benar-benar menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 yang berintegritas. Berintegritas nenek lu? Aduh, lucu sekali gak sih ini? Apakah dengan adanya surat edaran itu, lalu rakyat Indonesia jadi serta-merta percaya kembali? Kalau kemarin Dr. GTNG memprediksi bahwa Pilpres 2019 di Indonesia sudah tahu pemenangnya, sekarang jangan-jangan Pilkada 2020 juga udah tahu dong yang menang siapa. Kok bisa? Sejumlah kalangan pun mempertanyakan soal kredibilitas KPU di tingkat daerah pasca kasus suap yang telah menyeret Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Aktivis anti korupsi dari Komite Rakyat Pemberantas Korupsi atau KRPK dari jaringan ICW Jawa Timur, Muh Trianto, kemudian mempertanyakan apakah KPU masih bersih dan bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 nanti? Dia menegaskan tidak percaya bahwa demokrasi akan berjalan dengan fair play pasca tertangkapnya Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Begitu kata dia. KPU di daerah pun bisa jadi lebih parah karena pengawasannya tidak terlalu ketat. Kata Trianto, seperti melansir dari RMOL.id, pada hari Minggu 12 Januari, penangkapan Komisioner KPU jelas berdampak ke daerah-daerah. Bagaimana enggak? Penangkapan Wahyu Setiawan ini menunjukkan kinerja KPU selama ini tuh tidak independen. Kepercayaan publik terhadap KPU semakin surut. Sulit dipercaya pula KPU akan menggelar pilkada serentak dengan cara yang berintegritas. Trianto pun mengatakan, jika penyelenggara pemilu bisa dimainkan partai penguasa, bukan tidak mungkin anggapan publik selama ini benar bahwa kontestasi pilkada bisa ditentukan pemenangnya sebelum pesta demokrasi ini berlangsung. Bisa jadi sih. Jangan-jangan pemenang pilkada serentak sudah ditentukan sebelumnya. Kita lihat partai penguasa merupakan petahana, sangat mudah untuk menggerakkan perangkat pemerintahan, terutama untuk KPU dan juga Bawaslu. Kalau toh iya, berarti semua gelaran pilkada ini adalah omong kosong. Untuk mengembalikan kepercayaan publik, menurut Trianto, hukum harus kembali ditegakkan. Yang terbukti terlibat, termasuk oknum partai penguasa harus segera ditindak tegas. Hukum jangan pandang bulu. Sebaliknya, kalau penyelenggara pemilu mau dipercaya publik, maka harus berbenah. Dan juga mereka membuktikan sebagai lembaga yang independen, bukan lembaga kepanjangan tangan dari partai penguasa. Gelaran Pilkada 2020 pun akan menemui jalan terjal. Pilkada 2020 memang tinggal beberapa bulan lagi. Namun jalan menuju pesta demokrasi yang akan digelar secara serentak di sejumlah daerah ini justru dikotori dengan kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Titi Anggraini juga menyayangkan kasus suap yang menjerat Wahyu Setiawan. Menurutnya, kasus itu jelas sangat kontradiktif dengan semangat anti korupsi yang selalu lantang digaung-gaungkan oleh KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu dan juga pilkada. Apalagi, KPU pernah mencoba membuat terobosan hukum untuk melarang pencalonan mantan napi korupsi di pemilu 2019. Langkah itu bertujuan untuk melahirkan calon-calon pemimpin terbaik dan berintegritas di pemilu. Lah, orang komisionernya aja tidak berintegritas.
termasuk juga mencegah ekskoruptor untuk kembali melakukan tindak pidana korupsi. Ya bagus sih wacananya. Namun mirisnya, Wahyu sebetulnya menjadi salah satu komisioner KPU yang paling getol memperjuangkan agar caleg ex-napi koruptor ini tak bisa ikut pilkada. Namun sekarang, justru Wahyu yang terkena OTT KPK terkait kasus suap. Ngeri. Astagfirullah. Titi juga mengakui bahwa sedikit banyak kasus Wahyu juga pasti akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU itu sendiri. Terutama soal kepercayaan terhadap penyelenggaraan pilkada tahun 2020 kali ini. Menurutnya, dalam situasi sulit saat ini, KPU harus betul-betul bekerja ekstra keras untuk meluruskan kasus yang ada. Dan ia pun memberikan saran bahwa KPU merumuskan komunikasi publik yang tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik. Hal itu juga perlu dibarengi dengan pembenahan internal KPU. Ia pun juga berharap KPU bisa menjadikan peristiwa ini untuk melakukan reformasi dan juga bersih-bersih total, baik itu secara internal maupun eksternal. KPU pun juga harus terbuka dan kooperatif untuk mempersilahkan KPK mengusut tuntas kasus ini, sehingga bisa dibongkar total bila memang ada tindakan koruptif di KPU. Titi juga mencontohkan upaya Mahkamah Konstitusi yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Kala itu, MK setidaknya membutuhkan waktu selama kurang lebih 2 tahun sejak OTT KPK terhadap Ketua MK, Akil Mukhtar, untuk mengembalikan kepercayaan publik. MK setidaknya pun butuh 2 tahun untuk kembali stabil secara kelembagaan, dan tentu itu tidak mudah. Tak hanya itu saja, di saat yang sama, menurut Titi, KPU harus membangun mekanisme pengawasan internal yang lebih baik dan juga lebih efektif dalam mencegah tindakan yang menyimpang dan juga koruptif dari jajarannya. Apalagi banyak sekali godaan jelang Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan di 270 daerah secara serentak. Desakan revisi Undang-Undang Pemilu dan evaluasi terhadap KPU. Masalah yang muncul hari-hari ini pun membuat Titi dan juga Perludem berharap pembahasan terkait revisi Undang-Undang Pemilu bisa segera diselesaikan. Namun yang menjadi catatan Perludem adalah DPR RI sebagai pembuat Undang-Undang jangan sampai hanya membahas revisi Undang-Undang Pemilunya saja, tapi perlu sinkronisasi termasuk penataannya yang harus berbarengan dengan Undang-Undang Pilkada dan juga Undang-Undang Parpol. Dalam hal ini, keseriusan DPR pun diuji untuk bisa menghentikan problem disharmoni antar regulasi kepemiluan dan menguatkan kerangka hukum demokrasi. Kalau saja undang-undang terkait bisa diselesaikan lebih cepat, maka sosialisasi dan simulasi terhadap penerapan undang-undang juga lebih matang disiapkan. Sebab kasus Wahyu ini seolah membuktikan kalau sistem penjaga integritas di KPU tidak berjalan. Untuk itu, proses pembahasan Undang-Undang Pemilu mestinya difokuskan pada evaluasi total terhadap KPU, mulai dari proses seleksi, tata kelola lembaga, termasuk pengaturan prinsip terhadap standar etik, dan batasan perilaku yang lebih ketat dan efektif. Hal ini dengan tujuan untuk mencegah lembaga penyelenggara pemilu kembali terjerat pada kasus suap dan korupsi lainnya. Prediksi masalah lain jelang Pilkada 2020. Tak hanya persoalan integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu yang akan menjadi sorotan, terutama pasca kasus suap Wahyu Setiawan. Namun jauh sebelum itu, sederet masalah lain sudah lebih dulu diprediksi akan terjadi dalam perhelatan Pilkada 2020 mendatang. Masalah yang akan dihadapi pun tak akan jauh berbeda dengan pilkada sebelumnya. Misalnya saja, salah satu persoalannya yang paling nyata adalah masalah anggaran penyelenggaraan. Anggaran penyelenggaraan pilkada selama ini diambil dari APBD. Berdasarkan pengalaman, realisasi anggaran dari APBD bisa terlambat atau bahkan kurang pendanaannya. Begitu kata Fadli Ramadhani sebagai peneliti Perludem. Tak hanya itu, Fadi juga melihat persoalan lain yang mungkin masih akan muncul adalah perihal perekaman identitas. Di satu sisi pemilih diwajibkan memiliki KTP elektronik, namun hingga saat ini perekaman eKTP
belum juga mencapai angka 100%. Selain itu, masalah lain yang perlu dilihat adalah soal putusan MK tentang boleh tidaknya mantan narapidana kasus korupsi dan juga mantan pengguna narkoba untuk maju sebagai calon kepala daerah. Hal ini sebenarnya memberikan batasan yang jelas dan juga kepastian hukum terhadap teknis pencalonan kepala daerah. Penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu, mesti segera menuntaskan seluruh regulasi untuk penyelenggaraan pilkada, bertujuan agar penyelenggara pemilu di daerah bisa tersosialisasi dengan baik. Tak hanya itu, mereka juga menilai tantangan untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu sampai tingkat paling bawah adalah tantangan yang tidak mudah. Apalagi di tengah kemungkinan munculnya pragmatisme masyarakat pada kelembagaan KPU akibat efek domino kasus OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan. Masalah lainnya adalah soal potensi meningkatnya kehadiran calon tunggal yang terjadi secara tidak alamiah. Ada juga kemungkinan penggunaan hegemoni politik identitas dan politisasi SARA untuk kepentingan daya saing dalam berkompetisi, terutama di daerah-daerah yang keragamannya terpolarisasi adalah sederet persoalan yang harus diantisipasi dengan segera. Ya, mungkin seperti itu kira-kira gambarannya. Lalu, apalagi ya, kira-kira efek domino dari buntut OTT KPK yang melibatkan salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan.